Selasa siang dan gue ada di Stasiun Senen. Ini udah hamin berapa ya? Tapi masih hamin seminggu Lebaran. Panas banget, terik banget. Tapi para pemudik cukup banyak di sini. Mereka tidak, nggak tahu yang panas atau enggak ya. Tapi ya banyak juga di sini yang mudik dari hamin 7, hamin 8 gitu. Cukup antusias mereka di belakang sana tuh, dan Stasiun Senen ini memang sudah cukup berbenah, jadi ada perbedaan agak lebih luas ya buat para pemudik yang mau duduk gitu. Oh iya, tiket. Oh iya deh. Oh sekarang gini, kita cek yang lagi pada di check-in counter ini, jadi pada ngoprint tiket sebelum mereka kesana. Mereka naik kereta, mereka nggak perlu di sini nih. Ini udah modern juga, sistem basisnya seperti ini. Oh, yang bertanya ya, pasar aja. Jadi skripnya juga mengingatkan kereta-keretanya apa aja yang akan segera berangkat. Jadi mengingatkan teman-teman ataupun mereka yang ingin berangkat supaya lebih cepat untuk ngoprint tiketnya. Jadi bagi kalian yang malas ngantri, mendingan kalian ngeprint sendiri. Kayak ini semacam kayak impor. Seperti itu kalau kita naik pesawat. Karena gue jarang naik kereta, jadi gue kurang mengerti ya. Tapi seperti ini. Sudah ngeprint tiket. Nah, cukup cepat, sekitar kurang dari 1 menit ngeprint tiketnya. Silih berganti loh, mereka ngantri juga, tapi silih berganti berarti nggak selesai. Check-in counternya cukup berfungsi dan tidak ada yang rusak sepertinya. Terlihat di sini semua mereka tidak kesulitan untuk ngeprint tiket dari e-ticket kali ya, atau e-boarding, seperti itulah. Jadi kayak gitu, di sini tuh nggak begitu susah untuk ngeprint tiketnya, karena kayak kurang dari 1 menit. Kayak mas yang tadi itu mau dia mau ke Surabaya mau balik, jadi ngeprint tiketnya juga cukup mudah, sekitar kurang dari 1 menit. Kayak gitu, so gitu aja. Semoga kalian yang ingin pulang kampung atau mudik menggunakan kereta api dari Stasiun Senen ini lancar semuanya, sampai selamat di tempat tujuan, lancar, aman seperti itu, dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Sampai guys. Iya, liputan. Iya, kalian mudik lo liputan. Kasian banget sih lo kan. Ya gitu. Udah kelar liputan, bro. Siang kamu kok menyendiri sendiri? Iya, aku nggak mudik soalnya. Kamu juga nggak mau mudik? Siapa? Itu. Ya udah gitu aja vlognya ya guys. Ini macet. Semoga bermanfaat. So, bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.